Pemirsa, koalisi partai pengusung dan pendukung pasangan Cagub-Cagub Ganjar Pranowo Taj Yassin Maumen menggelar deklarasi pemenangan Pilgub Jateng 2018. Ganjar Pranowo turut hadir dalam deklarasi sekaligus meresmikan 3 posko pemenangan yang salah satunya berada di desa tanah kelahiran Sudirman Said di Slatri, Brebes. Calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara deklarasi pemenangan pasangan Cagub-Cagub Ganjar Pranowo Taj Yassin Maumen. Ganjar hadir menyaksikan partai pengusung dan pendukung mendeklarasikan pemenangan suara di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Setelah deklarasi, Ganjar didaulat untuk meresmikan 3 posko pemenangan pasangan Ganjar Yassin di Kabupaten Brebes. Dari 3 posko tersebut, 1 di antaranya berada di desa tanah kelahiran Sudirman Said, yang merupakan rival dalam Pilgub Jateng 2018. Di desa Slatri, nama Ganjar lebih populer hingga menargetkan kemenangan total. Setelah deklarasi, seluruh pengusung dan pendukung 1. Metal, menang total. Metal. Kenapa menang total? Kita melihat tidak hanya partai pengusung dan pendukung, tapi elemen masyarakat semuanya berkumpul di sini dengan gegap gempita yang sangat luar biasa. Mendapat antusiasme warga yang tinggi, Ganjar beserta jajaran pengurus partai pengusung dan pendukung menargetkan kemenangan suara di atas 70% untuk Kabupaten Brebes. Meski demikian, Ganjar tetap berharap kepada kader dan massa pendukung agar tetap menjaga kondusivitas dan mengawasi adanya kampanye hitam hingga jelang pencoblosan. Dari Brebes, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.